Pemirsa, inilah pemandangan terkini di stasiun Jalak Harupat. Dan Jalak Harupat sendiri sudah benar-benar menjadi lautan manusia membiru. Demi Persib, para boboto rela panas-panaskan bahkan tidur di stadion Jalak Harupat. Bahkan tadi menurut pantauan dalam media News TV ada sekitar beberapa puluhan boboto menghampiri dan mereka berasal dari Sukabumi mengendarai kol dan mereka pun rela untuk berdesak-desakan dengan para boboto lainnya. Saya dari Bombar Kopo, dari rumah jam 1:30 siang, pakai motor. Kali ini prediksinya seperti apa nih lawan? Pasti menang melawan Takukar 4-1. 4-1. Iya. Optimis. Optimis 4-1. Kira-kira siapa yang cetak gol? Juham. Juham. Sama Paso. Paso. Iya. Kira-kira Persib ada indikasi kalah nggak? Enggak. Enggak ada menang. Tadi kan nggak. Persib naik.